Okay, so kita dah basuh dah kereta, kilat-kilat dah ni. Dalam ni bau macam kereta baru. Premium eh, bau leather. So cantik lah ni kan. Sebenarnya belum siap habis lagi ni, ada lagi sikit-sikit aku nak touch up. Nak kena hantar macam trim ni, aku tak nak main all night dah. Nak kena buat balik. So cuma tak hantar lagi lah dekat Dance Park tu. So macam korang, kalau korang nak buat interior, korang nak balut bumbung ke, atau korang nak balut seat ke, tak nak buat dashboard semua, boleh je korang pergi dekat Dance Park yang tempat kita hantar tu kan. Kilang dia dekat Sedang tadi. So dia memang cantik lah, kualiti memang baik lah. So ikut korang, korang nak balut apa, just nak balut seat saja pun boleh. Korang roger dia orang kan, biar kereta lama jadi nampak baru kan. Okay, so hari ni aku je lah. Nazir dia ada urusan, dia tak dapat nak join kita. So sebenarnya geng-geng kecil ni, dia orang daripada pagi dia orang dah gerak dah, dah konvoy dah ke sana. Tapi aku pagi tadi pun ada urusan, so tak dapat join konvoy lah. So kita pergi kemudian. Tapi tak apa, janji sampai kan. Pergi tengok apa aktiviti kancil ni, hujung minggu apa aktiviti yang dia orang buat kan. Okay, so sekarang aku nak drive dulu, kita jumpa dekat sana. So Charlie catch a vibe, I ain't had to put her on. Bought a two skidder, yeah, we heading for the sun. Charlie got my heart, I ain't tripping for the fun. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I won't stun. Kita dah sampai eh. Dah bersusun dah geng-geng kancil ni. So dia betul-betul kat tepi pantai lah ni. Sekarang ni kita nak cari parking dulu. Nampak ni, banyak ni. So tu sampai sana. Kita dah parking eh. Terderit ni semua kancil. Kita jalan lah dulu. Tengok kereta apa yang ada kan. Panas terik eh. Tengok dalam jadual tu ada macam sukaneka sikit. Lepas tu ada buat makan-makan. So best eh sebenarnya geng kancil ni. Dia orang lepak titi je pun. Tapi titi dia ada aktiviti. Jarang-jarang kan. So wah, kat sini eh ada L512. Oh, ini yang dua pintu eh. Nampak eh. Titik lah ni. Abang ni famous ni. Okay, so Abang Izam tak tahu dia buat kereta mana. Banyaklah ni geng dalam. Oh ni, ada special colour lah kat sini, cantik lah. Itu hari kita pernah tengok tapi malam. So bila tengok kat matahari macam ni, special colour cantik ke kan? Cuba korang komen sikit kalau Myvi kita buat special colour macam mana, best tak? Sebab banyak kereta kita semua dah main colour solid. So kita try colour special macam ni. Ni rasa colour grey, lepas tu pearl dia macam warna purple lah. Cantik kan? Okay, owner dia ada kat sini, kita kacau sikit lah kan. So kat sini kita tengok first yang special colour dia lah kan. So dia kancil belalang. Yang kita nampak depan ni, bumper dah tukar bang kan? Ni bumper apa? Pleo. So ni dia dah tukar bumper Pleo, kacuk dengan belalang punya ni lah. Lagi bang dah buat apa bang kat kereta ni? Bumper belakang, kasut ni. Kancil kalau masuk TE memang handsome lah kan. Enjin pakai enjin apa? Enjin 850. Enjin 850 standard. Kau tengok enjin 850 janji handsome. Tak apa kan? 850 pun power kan? Dalam nak buat apa bang? Dalam tukar dashboard, tukar seat. Dalam nak tukar. Yang special aku nak tunjuk kau ni kat bahagian belakang dia. Mari jom. Bang ni cakap dia dah convert eh bumper belakang dia. So kalau kau sekali tengok ni, kau nampak macam bumper apa? Kau rasa-rasa cuba kau komen sikit ni bumper apa kan? Tapi kita tanya owner, ni bumper apa? Myvi SE. Dia dah siap custom dekat kancil lah. So sebenarnya handsome juga kan? Kancil belalang punya bumper, dia kacukkan bahagian Myvi SE punya bahagian lampu ni kan? Jarang-jarang nampak orang nak buat macam ni kan? LED pun tukar. LED pun tukar. So dia ada lampu nyala kan? Matching lah ni dengan ni albino kan. Buat cantik eh. So kalau kau ada kancil, kau tak nak main body part JDM, kau boleh consider buat macam ni. So cuba kau komen sikit, kancil kita nak buat tak bumper macam tu ke biar je? Dah cukup lah kot kan. Dia ni art berat ni. Ni art berat ni. Aku rasa dia gosok-gosok tapi dia tak spray balik kan. Tapi semangat eh, yang penting sampai eh. So kat sini korang tengok
Kancil ni dia memang lebih pada dah jadi kolektor punya kereta lah. Macam abang-abang tu lain dia ada. Dia main kereta-kereta lain. Cuma mungkin minat Kancil tu. So bila ada gathering Kancil ni, dia orang support sekali join kan. So mana korang yang ada Kancil tu, kalau boring-boring boleh lah join aktiviti macam ni kan. Weekend bawa family sekali kan. So pak, Kancil standard pun tak kisah, boleh. Standard pun boleh datang. So ni RV4. Letak camper lah. Boleh letak camp kemah kat atas kan. Ada geng kita yang pakai songkok kat ni. Event kali ni yang organize ni lah SKM ni, Sahabat Kancil Mira kan. Tapi ada juga geng campur-campur. So dengar ada yang daripada Melaka, ada yang daripada Negeri Sembilan, ada yang daripada KL. So kat sini dia lepak kat PD tengah-tengah. Senanglah nak datang pun dekat kan. Ini lah ni kereta chef ni. Dia rajin camping-camping kat. Dia wakil L5 Classic. Dia main ngelak ni, duduk dalam kereta buka aircon. Kita dah jalan lah, sampai ujung dah. Okay, so aktiviti dia orang kat sini. Sekejap lagi kita pergi kacau dia orang lah. Dia ada buat makan-makan sikit, ada suka neka. Aku nak pergi jumpa dia orang dulu, sekejap lagi kita sambung. Puh, padu gila musim-musim hujan ni, perkena lemang panas ni kan. Tapi tak pernah pula aku nampak orang makan lemang dengan sambal pentai bilis. Namun disebabkan lapar aku terus bismillah ngap sekali, ngap dua kali. Ternyata sedap sampai tak terkata. Lepas tu aku pun macam mencari lah, mencari. Tak payah pening-pening dah fikir aku cari apa tu. So kalau korang nak try sambal ni, korang tekan je dekat beg kuning bawah ataupun pin komen kat bawah tu. Ciao. Ni apa ni, sampai-sampai kena paksa main ni. Tali tu nak pastikan straight lah, minta tolong. Kalau tarik tali confirm galah. Dia kena nazi bawa ni kan, berat say sikit. Jangan buat apa-apa kat aku. Angkat. Tak bayar lagi. Okay, balik. Minta semua beratur dekat tali. Duduk kat atas tali ni. Madap sini, madap sini. Madap sini. Semua sini. Depan lah, depan. Berhadap aku, depan aku. Macam tu. Serik semua. Semua sini. Ya. Ini beratur nak naik ni ke? Pernah dah pun ke? Layan lagu. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Tengah. Depan. Tengah. Jalan ke depan. Jalan ke depan. Aku tak perlu start ni. Ke kanan. Sampai kita makan dulu. Sila. Ya, ada orang main game tu Biar orang main, kita dah surrender awal dah. Kalah, kita main awal-awal dah kalah kan. Sebenarnya sengaja kalah kan. Kita nak keluar cepat, kita nak makan kan. Patutnya aku dah tak tahu apa dah. Tak tahu dah. Akan masuk lah. Lepas makan, dalam kemah tu kan. Kemah tu kita landing tidur lah. Kena kemah abang ni. RM5 siap. Pandai buat duit Oh, mantap. Okay, so kita ambil makan lah. Makan. Macam-macam sedap lauk So ni ada masak lemak, ada sayur, ada apa ni? Nasi rasu. Sini memang semua untuk disewa lah. Kemal untuk sewa ni, sini pun tak? Untuk disewa. Untuk disewa tablenya. Memang buat duit sini semua Boleh juga buat duit. Mana kereta champion parking mana? Kat ujung tu. Ada songkok atas tu. Warna new mobile orang kata. Tadi yang songkok tu parking sini dekat sikit Parking kan? Boleh tu pakai mana? Ambil kereta. Dia select nampak. Semua orang parking kancil yang hijau ni select. Hijau ni nampak. Dia nak parking kat kambing tu lah. Select betul lah. So kita makan dulu lah. Aku ambil nasi dulu. Sedap lah. Okay, jom makan.
panggil ayam apa? Tak tahulah abang. Orang dengan tu, kalau panggil ayam, dia panggil ayang. Ayang-ayang love you lah. Seronok eh. So sekarang ni mood dah tengah santai. Okay, so tadi dah bersuka-sukan lah, dah makan. So sekarang ni diorang tengah main game pasangan. Pasangan kena bagi pick up line. Idea siapa? Idea sini lah. Apa idea dia ni? Saya takkan di sini. Seronok sebenarnya main kancil ni kan. Tengok ada aktiviti macam ni. Bawa family kan, santai-santai. So yang bujang pun ada. Yang bujang, macam ada bujang. So korang kalau nak join kan, nah, boleh pergi follow lah grup SKM ni kan, sahabat kancil ni lah. So ada aktiviti apa korang boleh follow kan. Bawa apa ni, ada bawa asap-asap. Jom kita pergi tengok jom. Bukan masak Maggi eh? Musangking eh? Bakar musangking lah. Oh, tadi dah makan. Ni ada bakar-bakar lagi. Oh, dia macam eh. Sonok lah, sonok. Okay. Sekarang kita sesi makan bakar-bakar pula eh. Depan. Tu ada sate. Ni ada kambing. Special prepare by kita punya chef kan? Chef hotel. So, memang sedap lah. Oh, dengan garlic sauce je ni kan? Tak sia-sia datang hari ni. Sambil lepak-lepak, sambil makan ni kan. Oh, makan lu. Okay, so dah petang dah eh. So diorang program masih berjalan lagi. Cuma kita nak beransur lah. So kita tak join lah dia punya konvoi sekejap lagi. So hari ni macam ni lah, kita program santai-santai je. Geng-geng kancil, kita tunjuk kat korang lah apa aktiviti yang diorang buat ni kan. So kalau next time diorang ada buat lagi, kalau korang terasa yang mana pakai kancil, yang terasa nak join, jangan malu-malu, boleh join diorang. Diorang ni dah macam family dah kan. So memang seronok sangat. Sampai sini je lah. Hari ni kita tak ada nak heavy-heavy sangat. Nanti next video kita tunggu tengok ada apa projek kita lagi kan. Korang boleh komen nak kita buat konten macam mana, nak pergi jalan ke, nak buat projek lagi atau nak review ke. Korang boleh komen kat bawah juga. Okay, so macam biasa yang belum subscribe tu kan, kasih entak lah laju, loceng jangan lupa tekan. Okay, kita main sukan-sukan pun sudah, makan-makan pun sudah. Okay, kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum G.